depannya. Nah, depannya. Memperkasa komuniti atau community empowerment yang digerakkan oleh agensi anti-dadah menerusi kempen perang dadah habis-habisan haruslah dipergiatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat bagi mencegah dan membendung tingkah laku negatif dalam komuniti. Dianggarkan seramai 3.2 juta keluarga di negara ini tinggal di kawasan berisiko tinggi di mana elemen persekitaran kehidupan yang tidak kondusif menjadi penyumbang kepada risiko dalam penyalahgunaan dadah. Evolusi dan tren penggunaan dadah telah berubah. Daripada dadah yang berasaskan tumbuhan seperti ganja dan heroin, kini ianya telah beralih kepada dadah sintetik seperti syabu dan ekstasi serta pil psikotropik. Kesan mudaratnya lebih berbahaya daripada dadah organik kerana dadah-dadah jenis sintetik ini mempengaruhi tingkah laku kepada pengguna dan penagih dadah yang menggunakannya. Peningkatan penyalahgunaan dadah jenis metafetamin serta munculnya dadah psychoactive jenis baru ataupun new psychoactive substances NPS adalah ancaman utama kepada masalah penagihan dadah pada masa kini. Sehingga Disember tahun 2017, kemunculan NPS telah dilaporkan di 111 buah negara di seluruh dunia. Pada tahun 2009, hanya 340 jenis NPS telah ditemui. Jumlah ini meningkat kepada 803 jenis NPS pada tahun 2017, iaitu peningkatan sebanyak 136%. Hadirin yang saya hormati sekalian, tren jenis dadah yang disalahguna di Malaysia adalah konsisten dengan tren jenis dadah yang disalahguna di peringkat dunia dan serantau. Daripada Januari hingga Disember 2018, dadah jenis metafetamin seperti sabu dan pil kuda adalah jenis dadah yang paling banyak disalahguna diikuti oleh dadah jenis heroin. Dadah juga menjadi sumber pendapatan yang lumayan dan menjadi tarikan berterusan kepada golongan tertentu. Nilai rampasan pada tahun 2018 adalah sebanyak 516,323,266.84. Ia meningkat sekali ganda berbanding tahun 2017, iaitu 292,221,798.70. Ini menunjukkan bahawa sindiket pengedaran dadah sanggup melakukan apa saja untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan tindakan undang-undang dan kesan kemusnahan terhadap penggunanya. Jauh sekali memikirkan kesannya yang amat buruk kepada penagih dadah, keluarga, masyarakat serta negara. Bagi golongan ini, kerajaan amat komited dan akan terus memerangi mereka ini melalui penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Dadah Berbahaya tahun 1952, Akta Dadah Berbahaya Perlucutan Hak Harta 1988 dan sebagainya.